Bagaimanakah cara mengganti DPI atau mengatur DPI di HP Redmi A3? Nah, mungkin saja kalian adalah seorang pemain game dan sering mengatur DPI di suatu HP dan ingin mengatur DPI di HP Redmi A3, caranya mudah sekali. Tinggal kalian pergi ke pengaturan setelan di HP Redmi A3 ini. Kemudian kalian pergi ke pengaturan tentang ponsel. Ini dia di paling bawah. Nah, di sini kalian perlu mengaktifkan opsi pengembang. Di sini kalian tinggal klik ini dia. Pada bagian ini, nomor build atau nomor bentukan. Ketuk sebanyak 7 kali sampai muncul Anda adalah seorang pengembang. Nah, di sini diminta memasukkan pola ya, teman-teman. Oke, seperti ini sekarang Anda adalah seorang developer. Nah, di sini fitur opsi pengembang sudah aktif dan letaknya ada di sini. Ada di pengaturan sistem. Dan kita scroll ke bawah, ada di paling bawah tapi ini dia di atasnya. Di atasnya opsi reset. Tulisannya opsi developer. Nah, di sini kalian scroll sampai bawah aja seperti ini. Nah, kemudian kalian geser ke perlahan ya seperti ini. Scroll ke bawah sampai kalian temukan lebar terkecil. Nah, ini dia. Kalau di HP aku bawaannya 320 DP. Di sini kalian bisa ubah ke angka 400 sampai 500-an. Saran aku di angka segitu sih ya. Biar apa? Biar nggak terlalu kecil-kecil hurufnya dan kasihan juga nanti HP-nya jika dipaksa ke DPI yang tinggi. Karena diubah ke angka 400 aja, hurufnya sudah mengecil seperti ini. Atau mungkin kalian bisa atur ke angka 450 jika dirasa kurang licin. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian sebenarnya untuk main game apa. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu cara mengatur DPI di HP Redmi A3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.